Assalamualaikum. Geng, hari ini kita nak interview seorang orang awam, seorang orang awam yang sepatutnya dikenali, tapi ramai yang tidak mengenalinya. Siapa lagi kalau bukan Zamri Nasi ataupun Ahmad Zam? Yes, Zam. Bercerita Ahmad Zam. Ah, baik, baik, baik. Alhamdulillah, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, Zam? Sihat, alhamdulillah. Okay. Hendaknya. Ahmad Zam ni sebenarnya pemuzik. Dia pun muzik. So kita hari ni kita nak sembang-sembang pasal muzik. Nak sembang-sembang pasal muzik, penglibatan dia dalam muzik macam mana. Okey, Ahmad Zam. Penglibatan Abang Zam dalam muzik sejak tahun bila? Sejak Abang Zam umur berapa? Kejap lagi saya bagi tahu siapa sebenarnya Abang Zam ni. Siapa sebenarnya Abang Zam, saya bagi tahu. Macam inilah, kita pendekkan lah kan. Pendek cerita, kalau panjang dia daripada 20 tahun, 30 tahun lebih. Oh, dia panjang. Kita ambil dah, kita kompreskan dia. Kompres jadi? Jadi 5 minit, 10 minit. Okey, kan? Cantik. Maulang. Jadi saya ni sebenarnya terlibat cerita-cerita bukan nak jadi muzik. Bukan nak jadi pemuzik, asal cerita-cerita bukan, bukan jadi pemuzik. Cerita-cerita nak jadi ustaz. Cerita-cerita nak jadi ustaz. Okey, okey, okey. Jadi dia boleh terjun ke bidang muzik? Tapi pasal muzik kan, dalam agaknya dalam diri kita ni dah ada sense muzik tu. Bila kita dengar muzik tu, kita rasa macam feel tu satu macam kan. Suka, bila kita suka ke arah tu, maknanya kita adalah sense muzik tu. Sense muzik. Okey, okey, okey. Kalau dulu pun dia berapa ni, dia pun menyebarkan dakwah melalui muzik juga. Melalui muzik. Tak semestinya menjadi ustaz untuk menyebarkan dakwah. Tak. Menjadi pemuzik juga boleh menyebarkan dakwah. Boleh. Betul. Boleh sangat. Romai Rama boleh islamkan satu gereja dengan muzik dangdut dia. Haji Romai Rama. Dah terbukti lah. Dangdut. Raja dangdut dunia. So Abang Zam start daripada umur berapa? Selepas Abang Zam kecewa untuk jadi ustaz tu tak dapat. Umur berapa Abang Zam terjun dalam bidang muzik? Pasal kita nak menghafal tu memang payah kan, tak dapat kan. Bila buat agama ni kan nak menghafal habis semua, apalah semua. Jadi tak mampulah, bukanlah kan. Okay, bukan okay. Bidang itulah maknanya. Ya, betul. Jadi kita tahulah diri kita kan. Okay. Jadi kita cenderung kepada muzik. Jadi kita ikutlah naluri kita. Asalnya dia hobi je. Hobi. Dia macam ada orang kan suka mancing, suka ni, suka berlumba, macam-macam dia lah. Menjadi carrier. Carrier. Bila hobi-hobi tu kita layan. Dalam lama-lama dia benda tu ada dapat hasil. Bila dapat hasil dan income, kita pun layan lagi. Lama-lama dia jadi kerjaya. Bila kita bekerja dalam bidang muzik. Bila kita terlibat dalam bidang muzik, maknanya kita bekerja dalam muzik kan. Jadi maknanya lepas tu jadi kerjaya lah. Jadi kerja dia dah sebati dengan kita. Abang Zam ni dulu dia pernah menganggontai. Abang Zam ni pernah menjadi anggota satu kumpulan band. Ini yang apa ni? Yang bukan ini yang betul lah. Ini yang waras lah. Yang waras punya lah. Yang waras lah. Tadi tu macam kartun komedi lah. Abang Zam ni pernah menganggotai anggota sebuah band tahun 90-an. Tahun 90 dia pernah menjadi gitaris sebuah band muzik di Malaysia. Kan? Yang lahir tahun 70-an, 60-an, 80-an mesti tahu band ni dan lagu dia. Okey, apa band? Kumpulan Wicitra. Kumpulan Wicitra. Okey, dengan Wicitra ni dia popular dengan lagu Mira Edora. Inilah gitaris dia, guys. Guys, ini gitaris. Tetapi dia bermain gitar sambil menyanyi. Abang Zam juga saya dengar. Itu kemudian. Nyanyi itu kemudian. Kemudian. Pasal kena kumpulan kita dah ada penyanyi. Okey, Abang Zam. Masa tu 90-an. Kan? Kumpulan Wicitra ni memang cukup popular. Ya. Kan? Banyak tempat Abang Zam pergi buat sembahan. Zaman tu zaman fanfare. Zaman fanfare kan, masuk satu Malaysia fanfare ni kan. Kalau orang lama tahulah zaman fanfare pentas macam nak rubuh rumah dia kan.
betul. Jadi kita main zaman-zaman sama Fun Fair tu lah. Bukan kumpulan saja, dia ramai banyak kumpulan lagi. Kumpulan lah Semana, Teja, Damar Sutera, ni, Belanda, Bawang Putih, Bawang Merah. Semua ada. Bawang Putih, Bawang Merah pun ada? Ada, ada. Okay. Saya bila saya tengok cerita rock Mamat Khalid tu, saya boleh terbayang apa yang Abang cakap. Dalam cerita itulah rock, itulah dia, realiti dia. Okey, dalam cerita rock Mamat Khalid tu, itulah realiti. Tapi ada tambahan-tambahan juga kan? Adalah, nak bagi menyedap dengan cerita tu kan? Sebabkan cerita. Inilah orang sepatutnya berada dalam frame cerita Mamat Khalid tu. Masih lagi sihat. Dia boleh berlakon, boleh menyanyi, boleh main muzik apa semua. Kan? Kenapa dia dipinggirkan? Dia tak sepatutnya dipinggirkan. Sepatutnya saya cerita-cerita yang dipelakon juga dulu. Pelakon. Mula-mula dia nak jadi ustaz. Lepas tu dia nak jadi pelakon. Saya dengar dulu Abang Zam, koreografer tari Zapin. Ada juga. Ada juga. Dia koreografer tari Zapin. Yang asal tu. Zapin asal. Yang ada sekarang ni macam mana? Yang sekarang ni dia dah ringan. Dah ringan. Banyak benda-benda yang patutnya yang berat-berat tu dia ambil berat. Dah kurang, dah tak ada. Dah tak nampak. Saya dengar Abang Zam begitu popular dengan Zapin Hanuman. Gerakan Zapin Hanuman. Dulu dia orang panggil saya Zam Hanuman. Zam, nama aku Zam Hanuman dulu. Syah. Zam Hanuman. Boleh Abang Zam tunjuk sikit gerakan tangan Zapin Hanuman? Tak boleh lah, pasal tangan. Dia kena berdiri, ada muzik. Tak boleh. Pasal kita kena tatang seni ni. Tak boleh dia macam... Boleh sembarangan. Tak boleh. Cincai, bibir kuang. Tak. Saya dengar sebelum menari kena ada ritual. Ada ritual sikit. Adalah pasal untuk... Kita nak self-defense. Bukan sembelih ayah hitam. Dulu tak ada. Kita cuma pakai kemenyan je. Kemenyan tu dia keluar asap. Bau wangi. Jadi bau wangi. Asap tu untuk panggil siapa? Asap tu panggil setan-setan semua. Saya dengar dulu Abang Zam pernah jadi guru silat. Dulu adalah kan. Masa kat kampung tu kan. Bila tu guru tu dah tak ada. Kan? Bila tu guru tu dah meninggal. Sebab tu masa tu saya belajar silat kat situ kan. Kuntang-kuntang. Tapi silat ada, apa tu? Ada nama silat? Ada banyak. Saya lebih kurang ada lebih kurang 15 silat. 15 jenis silat. Masa tu abang guru lah. Murid ada berapa orang? Murid. Oh, 15 orang murid. Bukan 15 jenis silat. Bawa murid. 15 orang murid. Semua silat pun banyak juga. Banyak juga. 10 lebih. Lebih 10 lah. Saya dengar yang murid-murid yang kental je boleh lekat dengan orang. Tak kental tak boleh lah. Yang lembik-lembik. Tak boleh. Setakat melumbuk, saya akan cek dulu tengok. Kalau dia ada... Kalau ada penyakit tak boleh? Penyakit tak boleh. Ada penyakit tak boleh. Kalau berat badan 80-90-100 tak boleh? Boleh. Asalkan berat badan, jiwa kental. Jiwa kental. Sebab saya dengar murid Abang Zam. Kadang nampak je, rasa tak ada apa-apa. Ini sebenarnya penyudahnya dia berada kat sini juga. Last sekali penyudahnya dia berada kat sini. Dia apa ni, nak jadi ustaz, nak jadi pelakon, guru selain silat. Kita hidup dalam dunia ni, watak kena macam-macam. Kalau kita dapat tengok benda-benda ni. Dia kena macam-macam watak kita ada.